Twitter pemimpin dunia dengan jumlah follower terbanyak yang pertama adalah Barack Obama. Ya, Presiden Amerika Serikat yang satu ini masih menjadi pemimpin teratas dari semua pemimpin dunia di negeri Twitter. Sejak pembuatan akun resminya pada Maret 2007 lalu, Obama telah memiliki followers lebih dari 30 juta. Akun Twitter Obama mencatat rekor yang cukup signifikan, yaitu penambahan 15 juta follower dalam 1 tahun. Bukan hanya followers, pada tahun 2012, Obama mendapatkan retweet terbanyak sepanjang masa saat ia terpilih kembali menjadi presiden. Tweet kemenangan Barack Obama tersebut diretweet dengan angka lebih dari 800 ribu retweet. Bagi Obama, Twitter bukan hanya media sosial. Obama memanfaatkan betul media sosial yang satu ini untuk mencari dukungan dari warga Amerika, terutama saat pemilu lalu. Bahkan ia dan saingannya Mitt Romney terus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menarik simpati dari followers-followers mereka di Twitter. Saat 2 bulan sama memimpin Venezuela, Hugo Chavez menjalani perawatan kanker lanjutan di Kuba. Secara mengejutkan, dia pulang ke negaranya dan foto-foto terbarunya bertebaran di media massa. Namun tak hanya kepulangannya yang mengejutkan, rupanya di ranah Twitter followersnya pun membludak. Setelah ia kembali men-tweet dalam hitungan jam, jumlah pengikut akun dengan nama @Chavez Kandanga ini meningkat drastis menjadi lebih dari 4 juta followers. Pria 58 tahun ini memang diketahui rajin menuliskan tweet sejak April 2010. Karena ini pula lah, para pemimpin sayap kiri di Amerika Latin pun tiba-tiba saja memiliki akun di Twitter. Namun saat dia berjuang melawan kanker dan mulai menjalani kemoterapi, sang pemimpin pun jarang berkicau dan akhirnya berhenti sama sekali pada tanggal 1 November lalu. Walaupun jumlah followers yang dimiliki Chavez tidak sebanyak yang dipunyai Obama, namun jumlah follower akun Twitter Chavez terus bertambah setiap harinya. Jumlah followers yang tak kalah banyak juga dimiliki oleh akun Twitter Ratu Yordania Nanjelita, Ratu Rania. Lewat akun permaisuri dari Raja Yordania Abdullah II yang beralamatkan @QueenRania, Rania berhasil mempunyai jumlah followers sebanyak lebih dari 2.700.000 followers. Keunikan dari akun sang ratu adalah, dalam akun tersebut Rania menuliskan deskripsi pendek atas dirinya. Ia menuliskan, "A mom and wife with a really cool day job." Tapi anehnya dari tweet-tweet yang ia tulis, isinya justru mayoritas kicauan seputar politik dan kenegaraan. Namun semua rakyatnya tahu, Rania dikenal sebagai istri dari pemimpin negara dan ia selalu bangga menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Bergeser ke Jazirah Arab, ada Perdana Menteri Uni Emirat Arab His Highness Sheikh Mohammed sebagai akun Twitter pemimpin dunia yang memiliki banyak followers berikutnya. Berbeda dengan akun pemimpin negara yang lainnya, Perdana Menteri yang satu ini memiliki akun Twitter yang ditulis dalam bahasa Inggris, juga dalam aksara dan bahasa Arab. Dalam akunnya, Sheikh Mohammed lebih banyak mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan formalnya, juga kebijakan publik dan politik negara seperti rapat kabinet, acara seremonial, hingga kegiatan mengunjungi rakyatnya. Jika Anda mengunjungi akun milik sang Perdana Menteri yang satu ini, maka Anda tak akan menemukan kegiatan pribadi yang dipostingnya. Tweet Sheikh ini juga terlihat hanya searah, tadi dapati interaksi dengan followersnya yang berjumlah sekitar 1,6 juta itu. Dan beralih ke Afrika, untuk menengok akun Twitter milik Presiden Mesir Muhammad Morsi. Pemimpin negara yang selalu men-tweet dengan huruf dan bahasa Arab ini juga diketahui dalam akunnya hanya melakukan tweet satu arah. Artinya tak ada interaksi dengan pengikutnya yang berjumlah 1,3 juta followers itu. Dan uniknya, sang presiden pun diketahui tidak memfollow satu akun pun, seperti pemimpin negara yang lainnya. Sama dengan kebanyakan pemimpin, akun sang presiden juga berisi mengenai kebijakan dan pandangan politiknya. Namun begitu, sejak April kemarin ia mulai melayani pertanyaan warganya dan berinteraksi di Twitter setiap malam pukul 21.00 hingga 21.30 waktu setempat. Kesedihan ini diumumkan sendiri dalam akun Morsi pada pertengahan April 2013 lalu. Ia mengatakan dengan senang hati dan terhormat menerima pertanyaan dari kaum muda mulai hari ini pukul 9 hingga 9.30. Pemirsa, itulah akun Twitter pemimpin dunia dengan jumlah followers terbanyak.